Nomor punggung satu dari panas dingin, inilah dia bersiap siaga pada Mabrik. Persiapkan kembali nomor punggung berada dari panas dingin untuk melakukan sambarannya di sana. Angkat bola tinggi-tinggi kembali, sambar keras, namun masih penyambaran dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Masih dihimpun saja oleh Tuan Muda. Otak adik bola sudah dilakukan kembali tembak. Tembakan berhasil dilakukan oleh para pemain dari Tuan Muda untuk menghadang laju dari pemain panas dingin. Akhirnya kali ini, bola harus kembali. Nomor punggung satu dari Tuan Muda. Rekornya nomor punggung perdana. Inilah dia nomor punggung perdana bersiap kembali untuk melakukan penyambaran bola kembali nampaknya di sana. Bersiap tampaknya untuk melakukan ancang-ancang kembali nomor punggung perdana. Namun masih gagal penyambaran yang dilakukan kembali nomor punggung dua. Sambar keras kembali nampaknya di sana. Namun kembali dengan angka hidupnya dihimpit oleh pemain di persikin. Namun lambat pengiriman bola yang dilakukan. Mendau saja yang pertama dekat angkat. Angkat bolanya tinggi-tinggi kembali sambar saja. Masih penyambaran nomor punggung tiga. Akhirnya apa yang terjadi? Mendaratlah di yang pertama dengan anggung empat, angkat bola tinggi-tinggi saja, sambar keras dilakukannya dia. Langsung saja terjadi perobosan si nomor punggung dua ke belakang sana dari parlemen Tuan Muda. Namun panas dingin kembali sudah mulai membangun benteng-benteng pertahanan atau penghadangan yang dilakukan di tengah lapangan untuk menghancang laju dari Tuan Muda. Satu yang tembak saja, dikendak saja tembakan yang dilakukan oleh panas dingin. Masih melakukan penghibitan bola, dikirim bola kejauh-jauh ke belakang sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata sudah tidak diperbolehkan oleh wasit karena terjadi keraguan-keraguan. Akhirnya dia dari panas dingin mulai melihat ke tengah lapangan, rupanya si nomor punggung dua. Bagaimana penyambarnya akan dilakukan nomor punggung dua? Angkat kembali bola saja, sambar keras dilakukannya dia. Namun akhirnya apa yang terjadi? Masih saja menunggu, bola masih berada di tengah-tengah lapangan. Dan akhirnya bola angkat saja bola tinggi-tinggi dari sang pelampungnya, tembak saja. Tembakan berhasil dilakukan namun dihimpit saja oleh pemain dari Tuan Muda. Namun nampaknya masih terjadi pelepas bola, tembak golasan. Tembakan masih kali dilakukan. Ada perlepasan ke belakang satu orang dari pemain panas dingin. Namun Tuan Muda masih kesulitan melakukan penangkapan bola. Kirim panjang ke belakang sana untuk melakukan tembakan dari pemain panas dingin yang kali tembak. Sayang sekali dikena kakinya tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari Tuan Muda. Panas dingin tepat akan di penghujung lapangan. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah bersiap tiba, angkat bola saja, sambar. Sambar dan dilakukan nomor punggung 5. Akankah langsung melakukan terobosan, namun ternyata masih saja hingga tim yang pertama selanjutnya. Nomor punggung 6, minta bola kepada sang pelabung. Sambar keras dilakukannya dia. Jempolan nomor punggung 5 langsung melakukan terobosan ke belakang sana dari para pemain Tuan Muda. Namun panas dingin kembali sudah mulai mengaku tangkapi bola. Pengiriman bola yang cukup lambat dilakukan. Dikirim ke jauh ke belakang sana, namun nampaknya bola masih terlalu tinggi. Tidak bisa dijangkau dengan sangat akurat oleh para pemain dari panas dingin. Akhirnya bola harus diberikan kepada sang pelabung. Kusen boleh tinggi kepalanya, angkat bahkan beri sambar saja gantang penyambaran, namun nampaknya berhasil ditangkap di tengah lapangan melakukan pengiriman tembak. Tembakan masih belum dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikena kaosnya di belakang sana. Akhirnya bukar bebas pun terjadi. Sayang sekali penigara-gara jadi kecapuan. Jadi tolong bukar bebas kembali untuk cerobong punggung 11 berpanjang sudah diizinkan. Inilah dia, angkat bola tinggi-tinggi kembali dari sang pelambung legendaris, angkat bola kembali, sambar ganteng dilakukan, masih berada di tengah lapangan, namun bola sudah melompat ke tengah lapangan, dihimpit oleh para pemain dari panas dingin, melakukan otak-atik bola, menghimpit nomor punggung 12, tembak saja, tembakan tidak diperbolehkan. Kotak, bola harus diberikan kepada sang pelambung. Selanjutnya nomor punggung 12, kami persilakan untuk... Inilah dia nomor punggung 4 dari para pemain panas dingin bersiap nampaknya untuk melakukan sambaran kembali. Sambar keras dilakukan kembali dengan angka jempolnya. Dan apa yang terjadi nomor punggung 4 masih berlari saja. Mendarat yang pertama dengan angka. Angkat bola tinggi-tinggi kembali. Sambar keras dilakukan nomor punggung 5. Langsung saja melakukan terobosan rupanya nomor punggung 4. Melesat berlari berpihak yang kedua dengan oleh berikutnya kembali. Namun Tuan Muda masih melakukan pengiriman panjang ke belakang sana. Namun antisipasi yang cukup baik dilakukan. Langsung saja masih melakukan pengiriman panjang ke belakang kembali. Namun akhirnya apa yang terjadi? Belum terjadi penembakan. Satu orang masih mendarat mendirikan sana kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Masih melakukan pengiriman bola. Terjadi satu orang yang masih dikepung saja. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah berhasil mendarat jauh ke dengan angka jempolnya. Selanjutnya nomor punggung 6, kami persilakan untuk panas dingin. Cantik, angkat bola tinggi-tinggi, sambar keras kembali. Masih mendarat di tengah lapangan. Nampaknya selapang sudah ditolakkan dengan sangat baik kembali. Namun apa yang terjadi? Para pemain dari Tuan Muda masih melakukan pengiriman bola ke belakang sana. Dari belakang terjadi serangan balik kembali. Tuan Muda masih saja kesulitan untuk melakukan penghadangan. Dari penghadangan yang dilakukan oleh Tuan Muda, dua orang dari Tuan Asyik kembali sudah mulai melakukan pelarian. Mulai mengecoh benteng-benteng pertahanan. Dengan satu di sektor kiri, satu di sektor kanan. Akankah salah satu pemain dari pemain panas dingin berhasil melakukan terobosan ke belakang kesana? Yang satu orang sudah mulai bergerak kembali. Namun apa yang terjadi? Masih menghibur di belakang sana. Kenapa yang terjadi? Masih tembak. Tembakan dikena saja. Sayang sekali. Nampaknya Tuan Muda cukup cerdik kali ini, membiarkan salah seorang pelari dan menghibur satu orang.
dari waktu yang tinggal separuh jalan dari ini, Jilidus Rewa Pilin 1 mulai dihimpit kembali nomor apa yang terjadi, akan langsung melakukan terobosan tinggi kepalanya kembali sambar ke menyambar angin kembali si nomor 24, namun terlambat sudah pikirkan bola, masih bersantai-santai saja si nomor 24, kotak ada bola kembali impit saja tembak, dan tidak diperbolehkan oleh wasit, boleh diberikan kepada sang pelambung nomor 25 selanjutnya Tuan Muda. Bolanya kembali, sambar kerasnya, namun masih mendari di tengah lapangan, nampaknya apa yang terjadi, satu orang melakukan terobosan, namun bola masih mantul-mantul, begitu sulit para pemain Panas Dingin untuk mengontrol bola. Kembali nampaknya pengiriman bola yang tidak akurat dilakukan oleh para pemain dari Panas Dingin di belakang sana. Para pemain dari Tuan Muda kembali sudah mulai melakukan penyerangan di belakang, akankah para pemain dari Panas Dingin kali ini berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh Tuan Muda, namun nampaknya Tuan Muda masih melakukan rentang asing bola, melakukan pengiriman bola ke sana kembali otak beri tembak, tembakan berhasil dilakukan oleh Panas Dingin kembali, penyerangan dipatahkan dipatahi di belakang sana oleh para pemain dari Panas Dingin, namun apa yang terjadi masih berkelah, akhirnya apa yang terjadi? Masih kembali tembakan balasan dilakukan oleh Panas Dingin, bola harus dikembalikan kepada sang pelambung, kesempatan angkat saja bola tinggi-tinggi kembali, sambar keras dilakukannya dia, akhirnya apa yang terjadi? Angkat bola tinggi-tinggi kembali, sambar keras kembali, lepasnya gantang penyambaran dilakukan, namun kembali sayang sekali selapangnya menempel di kotak garis, akhirnya tukar bebas pun tidak dapat dihindarkan, kesempatan ulas angkat bola kembali tinggi-tinggi, sambar keras masih saja berdari tengah lapangan, dan akhirnya menjadi otak atik bola dihipit saja, tembak saja, tembakan berhasil dilakukan, akhirnya apa yang terjadi, para singgit masih saja boleh berlari dengan tangan tumbuh dari boleh dikirim oleh pak, boleh berdiri tekan di sini sampai jambar angkat bola kembali, sambar saja masih penyambaran dihipit oleh pemain dari Tuan Muda, tembakan berhasil dilakukan dengan kali apa yang terjadi, lapak sudah kembali pengiriman boleh dilakukan, kesempatan untuk Tuan Muda cerobong punggung satu mati penyambaran karena penyambar angin kembali dan berapa yang terjadi, lambat sudah pengiriman boleh dilakukan oleh Panas Dingin, akhirnya bola rutin, inilah dia salah satu pemain pelagang yang kembali turun tangan untuk melakukan penyambaran perutan yang sudah mengizinkan cerobong punggung 11, waktu tinggal sedikit lagi, sambar keras saja, akhirnya apa yang terjadi, masih bisa diblocking dan mendari tengah-tengah lapangan, dihimpit kembali oleh Tuan Muda, tembakan berhasil dilakukan dan kali apa yang terjadi, masih terjadi letak langsung dan kembali dapat tegupung dan boleh dilakukannya untuk melakukan penyambaran cerobong punggung dua. Oleh melihat ke arah tengah lapangan kembali semula punggung mendapat dikin dengan kulit berbunyi panjang angkat bola kembali sambar keras namun sayang masih kurang mutah penyambaran sinar punggung dua mendarat lahirnya pertama dengan angka kosannya angkat bola kembali tinggi-tinggi saja sambar keras dilakukan berhasil saja namun kampanye bola terlepas di tangan kembali tembak saja tembakan dikena belum masuk ke kotak home yang pertama namun tembakan balasan belum terjadi umpan kesempatan kembali namun terlambat sudah pengiriman inilah dia sinar punggung satu. Salah melakukan penyambaran nampaknya si nomor punggung satu angkat bola tinggi-tinggi kembali sambar keras masih kembali penyambaran dilakukan berapa yang terjadi dan akhirnya apa yang terjadi keputusan tidak diperbolehkan karena tempung mantak dari bebel untuk melakukan sambaran bola dulu tambak saja tembakan kata dilakukan si nomor punggung masih menurut lapang dengan giginya tejar tembakan berhasil dikena saja namun akhirnya apa yang terjadi sekian menit akhir kembali dan sambar saja keras masih berdari di lap garis kali ini dihipit saja oleh para pemain guru si nomor 10 memperaga temor ibiluk ibang kabare keluar gadek semuanya sepi langsung nomor angkat bola kembali sambar kasih lakukannya dia abang bola muntah di dalam arena dari belakang salah satu orang sudah mulai melakukan terobosan nampaknya di susul nomor 24 dan akhirnya Tuan Muda masih melakukan pikiran bola tembak kali kena saja sayang sekali dengan satu bulan saja yang dilakukan tembakan balasan tidak diperbolehkan karena terlalu diayun akhirnya kedubasan dari Tuan Muda sebagai penyambar di nomor 24 kami persilakan tensi permainan sudah mulai memanas sekali nomor 24 dari Tuan Muda sudah kami panggil nomor punggung keempat inilah dia, tak sabar rupanya untuk melakukan penyambaran kembali dengan ikat kepalanya yang berwarna hitam angkat bola kembali sambar saja. Sambaran masih berada di dalam arena, kali apa yang terjadi? Balon terjadi tembak saja, tembakan dikena, masih dari dalam garis. Kali apa yang terjadi? Masih saja. Cukup sini penembakannya, sengaja angkat bola kembali. Sambar keras dilakukan di nomor punggung lima. Apa nampak aja dengan hati-hati menurut 108 yang semua hidup langsung saja melakukan tarian kembali di nomor punggung lima. Berlari menuju hingga kedua, namun para pendiri Tuan Muda masih melakukan kesalahan dengan pengiriman bola yang buruk, kurang tepat. Tidak bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh para pendiri Tuan Muda. Di belakang sana tembak tembakan masih berhasil dilakukan oleh para pendiri Tuan Muda di belakang sana para pendiri Panas Dingin masih berlari cepat tenaga dijemput oleh dua orang yang masih berada di tengah-tengah lapangan dari pemain Panas Dingin namun waktu masih tertinggal beberapa menit lagi sebentar lagi pertandingan akan berakhir kali nomor punggung berapakah yang membawa angka dari Tuan Muda namun dapat jadi di belakang para pemain dari Panas Dingin sudah keluar dari home yang kedua untuk melakukan serangan balik dan tadi apa yang terjadi waktu tinggal sedikit lagi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang tersisa para pemain dari Panas Dingin tembak tembakan dikena saja namun sayang sekali dengan satu penembakan yang dilakukan oleh para pemain Tuan Muda akhirnya serangannya patah di tengah para jalanan akhirnya sudah tidak diperbolehkan oleh wasit boleh diberikan kepada sang pelambung selanjutnya nomor punggung 5 dari Tuan Muda.
Jadi waktu tinggal setengah menit, namun masih kali ini dihimpit saja oleh para pemain. Kali ini terjadi tembak saja, tembakan digelak dengan kapsinannya. Kemarin terjadi tuan muda masih melakukan otak di bola. Akhirnya yang terjadi, dan akhirnya waktu sudah berakhir. Perwakilan 5 orang untuk tuan muda dan juga balas. Pak Gunto oleh kakak Soko, geng saya lambung bebas kak Don. Ya kau nih tapi menilai juga ada. Ya dapat apa ke kutu tepak. Kutu selalu pagi boleh. Iya bagus bagus. Ayo lanjut. Tak usah olok giliran aja. Ada mang repon lah. Giri burung. Bekatan di tiba lambung balan.